Hai guys, assalamualaikum. Pak Syamsul. Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan hola guys. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Jom hari ni kita nak cerita mengenai Syamsul. Lepas kereta dia terbakar hari tu, Syamsul sekarang ambil job jadi model pula. Ish. Ya ke tu? Tapi Syamsul ni memang layaklah jadi model sebab dia pun handsome, tinggi kan. Ha, memang ada ciri-ciri model. Kalau anda nak tahu dia jadi model apa, jom sama-sama kita zas video ni. Hai guys, assalamualaikum. Pak Syamsul. Kepada anda semua yang jaga rambut, kepada brother-brother semua, jangan lupa dapat ni Max Moment terbaik bro. Good style, good style dia. Oh, Syamsul ni bukanlah jadi model tapi dia jadi juru cakap ataupun spokesperson untuk gel rambut pomade. Kepada anda-anda di luar sana tu, jejaka-jejaka yang handsome tu, jangan lupa untuk dapatkan gel rambut pomade yang Syamsul promote ni tau. Dan kepada anda semua seperti biasa, jangan lupa jangan kedekut untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel Gosip Dalam Kereta dengan hashtag sepantas kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.